Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo guys, selamat pagi. Jadi saya sekarang berada di Bulunono. Wah, di sini indah sekali. Dan kita akan menghampiri tempat berkumpulnya burung nuri. Kalau bahasa kulawinya itu burung koloe. Ayo. Tuh, dari sini mereka sudah kedengaran ribut sekali, guys. Saya tidak bawa kamera tadi. Ini cuma kamera HP nih, guys. Wah, mereka di situ. Yang ada kelapa. Apa namanya itu? Kelapa sawit. Tuh, kelihatan dari sini. Saya lihat, kalau kalian tidak bisa lihat karena kita cuma pakai kamera HP nih, guys. Wah, di sini indah sekali ya. Ini ceritanya saya datang lihat lokasi perkebunan saya. Tapi ya, tunggu sebentar. Oh, enggak bisa kita ke sana. Kita balik lagi ya, guys. Saya tidak tahu kenapa pagi-pagi saya kesasar di sini. Soalnya saya tadi jalan-jalan mau ke Dusun Boya. Tiba-tiba motor saya terbelok naik ke atas Gunung Bulunono. Dan kebetulan juga cuacanya bagus. Jalannya bagus ke sini, jadi motor Beat saya bisa naik ke sini. Gimana caranya ya? Matilah. Oke, nanti berikutnya kita akan cari cara supaya kita bisa menangkap burung nuri yang sangat ribut itu, guys. Biar cuma satu ekor. Kita cari, guys, caranya. Oh, oke. Oh, mungkin bisa dari situ. Oh iya, betul sekali. Sekarang kita hampiri di sana, guys. Tempat mereka bertengger. Kalau mau kesini tuh pagi-pagi begini bagus, guys. Aku tidak pakai jungle boat ini, guys. Takutnya ada ular. Leput saja. Kita jangan repot ya. Pelan-pelan saja. Bisa apa lagi? Banyak sekali. Ini pohon apa ya? Wow, banyak sekali, guys. Ini pohon beringin. Wow,
super banyak. Gila guys, banyak sekali. Bentar saya kasih lihat kalian. Tapi mereka lihat ya. Ini banyak sekali. Tapi bunyi mereka, saya enggak tahu mereka tidak nampak di mananya ya. Itu terbang ke sana kemari. Oh, ini bukan burung nuri. Oh, campuran barangkali ya. Ini burung apa ya? Oh, burung nuri. Oh, betul-betul burung nuri yang kecil-kecil itu, guys. Wah, ini keren sekali ya. Aduh. Bisa-bisa saya tidur di sini semalaman ini. Tuh. Saya tidak berani mendekat karena jalannya sempit guys, kalian. Coba kalian lihat. Karena saya tidak bawa senjata apa-apa ini. Ini pohon apa ya? Pohon beringin, pohon mangga. Soalnya kecil sekali daunnya. Wah, banyak sekali guys. Oke. Kita mundur saja dulu. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi. Kita cari cara bagaimana menangkap burung nuri, nanti kita searching aja di Google atau di YouTube sekalian. Kayaknya di sini enak nih untuk bagus untuk apa namanya syuting-syuting begitu. Tuh banyak sekali ya. Oke, kita kembali ya, kembali guys. Oh, di situ ada air. Ada air guys, dan kita menyeberang ya. Kita menyeberang aja. Hati-hati juga kalau tempat begini, biasanya ada ular. Ini pondoknya orang di sini, punya kebun ini. Kayaknya mereka ini dari Sapo guys. Oke guys, jadi saya belum puas ini. Saya masih jalan-jalan di sini karena di sini indah sekali. Guys, kesempatan yang luar biasa pagi ini menghampiri saya karena saya bisa jalan-jalan di perkebunan warga di Bulunono begitu. Keren sekali tempatnya guys. Pokoknya kalian puas luar dalam begitu. Lahir batin deh. Nah, pagi ini entah kenapa ya, saya itu suka sekali dengan suasana yang seperti ini. Suasana dalam kebun yang, wah, pemandangan yang sangat luas seperti ini. Dan saya saja saat ini sangat apa sudah terbayang nih mau tinggal di tempat ini begitu ya. Tapi hari ini kita jalan-jalan aja dulu, dan begitu banyak sesuatu yang sudah terngiang-ngiang di pikiran saya yang harus saya buat di sini. Wah, indah sekali guys. Oke, kita jalan-jalan terus ya, jangan bosan ya. Thank you.
Ini guys, pohon yang dulu sering saya panjat sama adik saya Arnold. Ini namanya pohon kelai. Ini belum berbuah tapi masih apa namanya, akan berbuah begitu. Ada janda bolong guys. Ya bukan janda bolong. Wow, keren ya. Sepertinya saya harus balik ke rumah ini. Saya sudah lama di sini guys, dari tadi pagi pokoknya. Saya mau ke atas dulu. Itu mereka lagi tanam-tanam jagung. Wah. Oh, Tuhan. Napa ditudam itu? Hah? Kacang tanah. Hilo ane hil naru dumpu marihai. Oh. Bu mungkua muko. Munungkua bo. maharom rumah ye ya, pampam ye ko he. Baik ya. Tapi ane madota lani mon talu main atalu hiami. Hah? Koncika di mi. Cika, oi, cika. Kasar itu dem. Oke. Okay. Wow. Itu ayam jago. Jadi guys, rasanya saya harus kembali ke rumah karena saya sudah dari pagi di sini. Keenakan gitu guys, tapi saya tidak peduli lagi panas begitu karena enak sekali, boh. Maksudnya karena nyaman sekali di sini. Apalagi di bawah pohon pisang ini. Ya, sini adem sekali guys. Aduh, seandainya jalan ke sini tuh dibuka, aduh, mungkin saya tinggal di sini, bangun rumah di sini saja. Sini tempatnya keren sekali guys, makanya dari dulu itu saya merindukan begitu tinggal di sini. Jadi saya ke atas dulu ya, kita lewat di jagung-jagung itu. Mungkin saya sore kesini lagi guys. Oh, ini yang ditanam mungkin buncis. Ya buncis ini. Indah sekali di sini guys. Sampai saya itu lupa pulang. Saya lupa bawa kamera, maaf ini kameranya goyang-goyang karena ini kamera handphone saya guys. Aduh, mantap nih. Tuh. Kerennya. Aduh. Aduh. Capek. Aduh, aku pulang dulu ya.